Nah, sahabat, sampailah kita pada resep kita yang terakhir nih ya. Jadi mendol. Mendol ini juga enak banget disajikan sama makanan yang tadi tuh ngeset banget ya. Mendol itu adalah seperti perkedel tempe ya, sahabat ya. Jadi tempe dihancurkan, dikasih bumbu-bumbu sama bumbu daun, dibentuk seperti telur ya. Terus kemudian digoreng. Gak sabar. Langsung aja. Jadi saya akan panaskan minyak goreng. Ini ada 500 ml ya. Baru kita panaskan dengan api kecil saja ya. Saya akan campur dulu ya. Nanti yang akan kita hancurkan ini ada tempe seperti ini ya. Kemudian ada daun jeruk ya. Oh, masukin sekaligus. Ya. Kemudian di sini ada daun berambang 2 batang dirajang. Kemudian sini saya tambahkan juga desaku kunyit bubuk ya, 1/4 sendok teh. Nah, kemudian desaku ketumbar bubuk ya. Ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian terakhir saya tambahkan yaitu ladaku merica bubuk ya. Ini 1/2 sendok teh ya. Kemudian kita haluskan yaitu bumbunya sekarang ya. Ini ada 3 siung bawang putih. Ini ada bawang merah. Ini kalau mau karena dihaluskan kalau mau cepet boleh dirajang seperti ini. Mau coba ya silakan. Terus ada kencur ya sahabat ya. Kita butuhkan kencurnya 2 cm kurang lebih segini. Tambahkan lagi garam dan gula ya sahabat ya. Garamnya 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh juga. Baru ini kita haluskan. Nah, ini sudah cukup. Saya kumpulkan bumbunya. Kita siap untuk menghancurkan dari mendolnya. Nih, kita hancurkan seperti ini dulu, pelan-pelan. Nah, kita hancurkan dulu sampai dia betul-betul tercampur dan sampai bisa dibentuk ya. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Kalau bisa tuh tekstur kedelainya jangan sampai rusak, jadi masih ada yang kasar-kasar ya. Nah, kemudian nanti kalau kita bentuk, kemudian kita taruh sini yang sudah selesai. Jadi kita bentuk sebesar telur ayam kampung ya. Nah, ini sudah mulai bagus. Kamu buatnya bagus juga loh. Alhamdulillah. Ada bakat iya. Ternyata. Ini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Oh, banyak juga ya sahabat ya. Dengan tempe seberat 400 gram tadi. Ini sudah siap untuk digoreng seperti ini. Ayo mendol. Berenang dulu. Kita goreng sampai warnanya cantik ya. Nah, ini warnanya sudah cantik ya. Ini sampai warnanya seperti tempe goreng. Tuh, dikit lagi ya. Jadi ini kita matikan. Kita sudah, ini kalau tempe jenisnya dia bisa matang di darat ya. Oke, ini semuanya saya angkat ya. Nah, ini yang terakhir ya. Cicipin dulu dong. Cicipin dulu dong. Iya dong. Silakan. Masa udah main kesini gak dicicipin? Habis itu, habis cicipin ini, kita makan di setnya langsung ya. Silakan, yang mana suka ya. Boleh. Ambil aja semua mbak. Aromanya ya, aroma daun jeruk, ketumbar, semuanya enak. Enak banget. Benar. Daun jeruk, ketumbar. Ini mungkin mendol paling wangi yang pernah saya cium. Oh gitu ya? Apas panas ya dalamnya. Ya. Meresap sampai ke dalam juga. Oke, aku kok jadi kamu ceritain gitu jadi pengen nih saya. Aromanya apa namanya? Bagus ya. Ini sama rawon enak. Hati-hati panas Tina. Ini jadi siap untuk kita sajikan sekarang mendolnya ya. Kita tata ya sahabat ya. Bener-bener abis ya. Aku seneng loh kok bintang tamunya seperti ini. Udah dihias langsung kayak makanan mahal gitu ya. Iya langsung, ya. Langsung apa charming ya. Nah sahabat sudah selesai yaitu mendolnya. Mudah sekali loh membuatnya. Ini makanan pelengkap bisa untuk rawon, lodeh dan sebagainya. Dan sudah 3 masakan kita masak, saatnya kita akan menyantap berdua masakan yang sudah kita makan tadi. Udah gak sabar ya? Udah gak sabar. Ayo kita ke meja sekarang.